sedikit pun ku bayangkan kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Ibu bapa hadirin takziah yang dimuliakan oleh Allah. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua MUI Kabupaten Timur Tengah Selatan sekaligus lewat ini keluarga kepadanya kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Salam bagi kita semua. Alhamdulillah. Wa binasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Kepala Kantor Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama rombongan yang kami hormati, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Timur Tengah Selatan bersama seluruh jajaran yang kami hormati, Bapak-Bapak Imam yang hadir, Bapak-Ibu, kaum muslimin, muslimat, orang tua, sanak saudara dari OLED yang kami hormati, tetangga, kita juga memohon maaf dan doa kepada beliau. Semoga beliau, kepergian beliau itu sudah diikhlaskan oleh keluarga dan dimaafkan kepada seluruh dari warga kita, baik warga pengadilan ataupun warga masyarakat yang dikenal dan berinteraksi kepada beliau selama ini. Mungkin ada salah, ada hilaf, ada kesengajaan. Mohon seikhlasnya dimaafkan agar beliau kembali ke hadirat Allah dengan berkata bin salim, dengan keadaan yang betul-betul tulus menghadap Allah dengan tenang bersemaya di sini. Tidak pernah mengeluh diberi pekerjaan kantor apa saja, selalu terima dengan sisi baik. Ayah tamrin dan anak pegawai dari Cipulan Departemen Agama, slogan ikhlas beramal itu terpatri dalam hidup beliau, terbukti dengan tugas-tugas saudara terpencil yang kadang jarang diberi upah, tapi beliau tetap dengan tulus tanpa pamrih berangkat melaksanakan tugas. Kini tak ada lagi penyambung bahasa daerah timur ketika kita sidang keliling ke daerah-daerah terpencil di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tak ada lagi sapaan hangat dan bercanda di pagi hari ketika kita masuk kantor. Selamat jalan ayah Tamrin, selamat beristirahat, terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianmu kepada negara ini, khususnya di Pengadilan Agama SOI akan kita kenang selalu. Juga ada penyampaian dari kesekretariatan, ada pesan yang baik sekali dari kesekretariatan bahwa Pak Tamrin dan Said ini sosok ayah yang selalu memberikan warna bagi anak-anaknya. 1903 pangkat golongan ruang penata muda tingkat 1-3B jabatan jurusita pengadilan agama SOE riwayat pendidikan SD Impres Oimen Amanban Timur tahun pendidikan dan kebudayaan tahun 1994 riwayat golongan 2A pengantar muda tahun 1995 golongan 2B pengantar muda tingkat 1 tahun 1999 golongan 2C pengantar tahun 2003 golongan 2D pengantar tingkat 1 tahun 2007 golongan 3A
Penata Muda tahun 2011. Golongan 3B, Penata Muda tingkat 1 tahun 2016. Riwayat jabatan almarhum CPNS Pengadilan Agama Soe tahun 1993. PNS Pengadilan Agama Soe tahun 1994. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soe tahun 2005. Kaum Umum Pengadilan Agama Soe tahun 2003. Jabatan yang terakhir Jurusita Pengadilan Agama Soe tahun 2012 sampai dengan sekarang. Almarhum meninggal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 pada jam 15.53. Dan almarhum meninggalkan seorang istri bernama Ibu Hadijah Tamrin dan satu orang anak bernama Muhammad Nino Said. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.